الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala macam rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbanyak amal-amal saleh kita yang mana insyaallah akan menjadi timbangan kebaikan kita insyaallah ta'ala di yaumul hisab nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa sangat urgent, penting untuk kita mengulang kembali akidah tauhid kita, karena memang akidah tauhid ini yang menjadikan pokok permasalahan apakah ibadah kita mendapatkan pahala atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah segala macam ibadah yang kita punya menjadikan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tergantung daripada akidah tauhid kita. Untuk itu sangat penting untuk bisa dipelajari bagaimana semestinya seseorang itu, seorang muslim itu mempunyai akidah itu seperti apa, kepercayaan di dalam kehidupan sehari, bagaimana kedudukan hamba, bagaimana kedudukan sang pencipta, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang hamba, itulah yang akan kita bahas di dalam bab ini. Karena ini berjilid-jilid ya, insyaallah sedapatnya yang mau kita sedikit demi sedikit akan kita bahas agar supaya kita semuanya bisa memahaminya dengan benar. Karena sangat-sangat banyak orang Islam yang masih memiliki akidah yang salah, ya, akidah yang tidak benar. Contoh misalnya ketika seorang muslim itu membaca ayat kursi. Zaman dahulu saya diceritani oleh orang-orang tua anggar ngerti kon maca ayat kursi. Okay. Tapi ketika kita baca artinya ilang nomor. Ilang nomor. Maka gini. Nah itu apa yang salah? Apakah sebentar ini ada sedikit mau muncul. Yang salah adalah apa? Yang salah adalah pemahaman kita. Apa yang tertatri di dalam pemikiran kita, yaitu namanya akidah kepercayaan ini yang salah. Salahnya kenapa? Karena memang kita tidak mengkaji khusus itu, ya, tidak memahami bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan segala yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan benar. Sehingga terkadang kita memahami sesuatu itu letter-letter
Ya. Membaca ayat kursi bisa mengusir setan. Gampangnya seperti itu dogmanya. Dogmanya. Ketika kita takut atau dalam keadaan apa kita membaca kursi, setannya melayu. Begitu kan yang kita pahami? Gila, tapi kenyataannya tidak demikian. Ketika kita dalam keadaan takut atau barangkali diwedi-wedi, malah boro-boro kayak maca ya kelalaian kafe. Beda dengan Umar bin Khattab, ya, karena keyakinannya, akidahnya, tauhidnya mantap, ya. Itu begitu setan itu ketemu Umar bin Khattab melayu. Ya, padahal kalau Umar bin Khattab itu setannya sih melayu. Itu. Karena apa? Keyakinan dan akidahnya sudah sedemikian benar, mendapat pemahaman yang benar mengenai akidah ini, sehingga setan itu tidak akan berani mengganggu dia. Satu contoh lagi, ketika zaman dahulu maupun zaman sekarang, mungkin di daerah yang lain masih ada, ketika kita diperlihatkan seorang yang menggunakan ilmu sihir, perdukunan dan sebagainya, ya, ketika misalnya ada, kita lihat ada orang dijelekkan bendok orang pasar kamar. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Ya, kita sebagai seorang muslim, rata-rata kok, hebat. Ya, begitu maksudnya? Iya, hebat teman kaya. Apakah benar akidah seperti itu? Sama sekali tidak boleh. Seorang muslim kalau melihat seperti hal seperti itu adalah mengatakan a'udzubillah minasyaitan rajim. Ya. Berlindung kepada Allah agar supaya jangan sampai saya menjadi orang seperti itu. Ya, tak? Karena itu orang ya, pasti dibantu oleh syaitan. Ya, bersekutu dengan jin untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Ada orang punya kemampuan, misalnya bisa mencari barang yang hilang. Ya, kalau zaman dulu dilihat di kuku, ya Pak Marjo. Kayak dalam kuku ini yang tepat nanti. Ya. Seorang muslim yang akidahnya tidak benar apa masih lemah, ya, pemahamannya akan sangat takjub sehingga berbonong-bonong datang andang-andang, wonge, anggone, sorban, dupa, ya, jenggotnya rong natal. Mereka berbondong-bondong ke orang tersebut, ya, semuanya dimintai tolong, akhirnya apa, menuhankan orang tersebut sehingga orang tersebut dianggap menjadi seorang yang mempunyai kelebihan. Gitu. Padahal kalau kita punya keyakinan yang benar, punya akidah yang benar, kita malah berlindung dari orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang yang seperti itu, walaupun ya, yang dibacakan adalah Al-Quran, itu sama saja pelecehan terhadap Al-Quran. Ini harus paham. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap apa saja, ya, kita harus punya pemahaman yang benar mengenai hakikat agama ini, sehingga kita tidak mudah ditipu. Ya, salah satunya, ya, mengenai tauhid ini mendasar segala macam permasalahan. Ketika tauhid kita mantap, akidah kita mantap, ibadah kita semuanya mantap, tidak akan mudah goyang. Akan tetapi ketika akidah kita tidak mantap, ya, pemahaman kita terhadap agama ini tidak mantap, ya, kadang-kadang haji, kadang-kadang itu seperti itu. Ya, karena memang pengetahuan tentang status kita, ya, kedudukan Allah dan bagaimana Allah bisa apa saja itu yang membuat seseorang itu
bisa tunduk patuh kepada Allah dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya atau tidak. Di dalam satu lain lagi, di dalam menerima perintah Allah dan Rasulnya, ya. Di dalam menerima perintah Allah dan Rasulnya, kalau akidah kita benar, akidah kita mantap, begitu apapun yang dibacakan oleh Allah dan Rasulnya melalui Quran maupun sunah-sunah yang sahih, dia akan langsung percaya dan langsung mengerjakan semampunya maksudnya. Nah kan tadi ketika akidahnya belum benar, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia sudah bertanya dulu, apa sih kudu keyakinan? Nah, itu, ya, beragama kenapa sih harus begini? Ya, kenapa sih harus begitu? Orang kayak baik, agamanya siapa? Ya, pertanyaannya. Yang punya syariat ini panjenengan apa Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu syariat ini milik Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik buat umat manusia. Ini harus kita yakini bersama-sama. Kalau tidak, nanti panjenengan senantiasa protes, ya, senantiasa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih sholat ki bacane dawa-dawa temennya, mau kesel. Padahal agar menyambut gawe ya lebih kesel dari pernah sholat ya, menyambut gawe oleh ya paling-paling 100 ribu utama sekat ribu itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat berlipat ganda di dalam sebuah sholat misalnya, ya itu, atau ibadah-ibadah yang baik. Pada intinya apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kita terima dulu dan kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah ini pemahaman seperti ini bisa kita dapatkan kalau akidah, kepercayaan kita, tauhid kita, manhaj kita semuanya benar sesuai Quran dan Sunnah. Terkita kita akan masuk ke sana ya mengenai kitab At-Tauhid ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujahid, ya, mujahid yang hidup pada masa awal-awal pemerintahan Saudi Arabia. Kita beliau hidup di kala umat Islam sedang dilanda kegoncangan besar di dalam masalah akidah. Gitu. Di daerah Arab sana dulu, ya, banyak sekali penyelewengan, penyelewengan akidah. Kalau kita, ya mungkin rembesannya ya, ya awalnya mulanya di sana. Bagaimana di sana sangat banyak dijumpai orang-orang sudah banyak yang menyembah kuburan, menyembah wali, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menganggap bahwa seorang itu mempunyai kedudukan tinggi yang tidak semestinya, tidak semestinya disenangkan kalau orang tersebut. Ada seorang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kedudukannya. Seorang wali misalnya ditempatkan di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak terjadi pada saat itu, sehingga tampilan Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk membela agama yang sahih dari Rasulullah. Ya, sehingga beliau terkenal dengan sebagai seorang ulama mujtahid. Pada bab yang pertama, beliau membahas mengenai hakikat dan kedudukan daripada at-tauhid. Hakikatnya apa? Kedudukannya apa? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin-jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang pendek ini? Sebenarnya ayat yang pendek, tapi kalau kita menjadikan mau sedikit berpikir akan sangat panjang ya pemahamannya. Di sini Allah memberi kaukan kepada kita bahwa Allah SWT
ya, adalah menciptakan jin dan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kenapa Allah repot-repot menciptakan jin dan manusia atau malaikat atau burung? Ya, padahal Allah tidak butuh untuk menciptakan, untuk diciptakan jin, atau tidak butuh kepada manusia agar supaya disembah-sembah dan supaya pengikutnya akan, tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tapi di sini kita harus berpikir bahwasanya di dalam ayat yang lain, ketika seorang yang beriman itu memikirkan tentang ciptaan Allah, itu semuanya adalah apa, bermanfaat. Tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sia-sia. Kenapa sih Allah harus menciptakan jin yang ada yang mukmin, ada yang kafir? Kenapa sih Allah harus menciptakan manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir? Jajal agar sih diciptakan malaikat baik, kan kafir pada manhur. Nah ini menandakan rahasia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk apa sebenarnya Allah menciptakan manusia dan jin, ya? Agar supaya mereka semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkehendak demikian karena Allah kepengin apa? Kepengin memuji di antara hamba-hambanya siapa yang taat dan siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada jin di tangan, barangkali Rasulullah tidak akan ada manusia. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, misalnya, ya, sederhana saja, semut misalnya, tidak diciptakan oleh Allah, barangkali tidak akan ada kehidupan. Ya, kalau tidak diciptakan cacing dalam tanah, ya, tidak akan ada kehidupan di dunia. Gambarannya seperti ini, ketika Allah tidak menciptakan cacing, hanya dengan daun-daun yang rontok dari pohon, dari mulai diciptakan yang bumi sampai sekarang sudah berapa ton. Ya, kalau tidak ada cacing, mboten busuk, mbok. Gitu. Makanya anjirnya melihatnya sekecil apapun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti bermanfaat bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Gitu. Allah membawa kita untuk senantiasa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mengatakan, wah ini tidak ada gunanya. Sesuatu itu semuanya ada gunanya. Kalau pikir-pikir ya, nyamuk, terus apa yang kecil-kecil, itu tidak masih harus diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini semuanya bergandengan, ya, bergandengan menjadi sebuah siklus yang menciptakan keseimbangan daripada bumi ini. Kalau tidak ada brutu, tidak ada nyamuk, barangkali bumi ini malah ya hancur lebur. Ini jadi kita harus memikirkan hikmah diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, kita pahami, kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan tiga jenis, ya. Yang pertama adalah malaikat diciptakan dari cahaya, terus jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Itu. Ini di antara manusia dan jin, kalau malaikat semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia dan jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang jin juga seperti itu, ya. Ya, ada yang ya, barangkali mereka juga ada yang beragama Nasrani, ada yang Buddha, ada yang ya banyak seperti itu, mungkin seperti itu. Ya,
Dan ada lagi yang biasanya disebut dengan istilah syaitan. Ya, kita senantiasa diberitah berlindung kepada Allah daripada kepada syaitan yang terkutuk. Syaitan itu, kata Bapak Rasulullah, itu bisa dari golongan jin maupun manusia. Gitu. Secara umum, syaitan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau ada manusia yang menyeru kepada keburukan, itu namanya syaitan dari golongan manusia. Itu. Kalau ada jin yang menyuruh kepada keburukan, itu berarti syaitan dari bangsa jin. Makanya kita senantiasa harus berlindung dari kedua hal tersebut, ya, kedua makhluk jahat-jahat daripada syaitan-syaitan ini. Allah mengajarkan kita melalui surat An-Nas, ya, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri nas minal jin wan nas. Dari jin dan manusia, ya, semuanya bisa berakibat buruk kepada kita kalau kita tidak mempunyai senjata perlindungan. Kita akan senantiasa diganggu oleh mereka, dan kalau akidah kita tidak benar, kita akan semakin terjerumus. Contoh, ya, kita punya anak kecil, bayi nangis, boy, ya, nangis, boy, saking bingungnya, dendamnya, sabar. Di disembur, wah, ya, langsung menang. Mari bocah, ya, dilarang mari. Apa yang salah dari hal seperti ini? Yang salah apa? Akidah kita yang kena. Akidah kita menjadi rusak. Gitu. Jadi kadang-kadang itu karena tidak tahuan kita. Gitu. Itu semuanya harus dipelajari, difahami, ditadaburi agar supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Lalu sebenarnya Allah, rahasia Allah di balik penciptaan jin, manusia, malaikat dan sebagainya dan segala keselarasannya, ya, ini semua diciptakan oleh Allah agar supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang namanya ibadah, ya, ibadah itu kita mengarahkan semua yang kita ucapkan, semua yang kita niatkan, semua yang kita amalkan di dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi ibadah itu segala macam tindak tanduk kita, perkataan kita, ya, apapun yang terinsal hati kita, ya, kalau itu di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah. Kita makan bisa bernilai ibadah. Kita minum bisa bernilai ibadah. Kita bercampur dengan istri bisa bernilai ibadah. Semuanya ibadah. Berallah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus ikhlas dan mencontoh Rasulullah. Gitu. Apapun. Kalau kita makan mencontoh Rasulullah, ya, dengan bismillah, dengan tangan kanan, kita akan mendapatkan pahala. Akhirnya ketika kita makan, ya, menggunakan tangan kiri, boro-boro macam bismillah, ya, ya, itu akan hanya berlaku hukum dunia, tidak sampai ke akhirat sana. Itu penjelasan hanya barangkali mendapatkan setelah makan, ya, bertengera, akan tapi berkahnya tidak dapat sama sekali. Tapi beda kalau kita makan menggunakan tangan kanan, ya, terus dengan tidak menggunakan sendok, ya, itu karena mencontoh Rasul, bukan berarti
penyerangan harus mereka kadang duduk. Ya saya dimakan begini. Imam Rasulullah mencontohkan untuk makan dengan tangan. Itu. Iya. Itu semuanya adalah contoh dari saudara. Kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik. Itu. Ya. Ini yang terbaik. Dan kita harus tanamkan. Tanamkan itu terutama kepada diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah keluarga kita. Jangan biarkan ya, kita lihat anak-anak kita makan dengan tangan kiri kok dijorong dari. Karena ini butuh pembiasaan. Segala sesuatu butuh pembiasaan. Minum juga seperti itu. Ya, minum gunakan tangan kanan, membaca bismillah. Itu semuanya bernilai ibadah. Begitu juga bisa mau bekerja, mau tidur, mau apa saja. Itu semuanya adalah hal-hal yang dapat bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya akan bisa bernilai ibadah. Jadi intinya bahwasanya manusia dan jin itu tidaklah diciptakan untuk sia-sia, tidaklah diciptakan untuk main-main oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk apa? Menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti apa yang diciptakan untuk sholat, terus bukan. Saya tadi sampaikan bahwa ibadah itu segala tindak tanduk kita di dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semuanya adalah di dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena semuanya, seluruh makhluk itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit itu menyembah, bertasbih. Ketika ada tekad momi, ada di kuyu, itu kemungkinan lagi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama, ya. Itu semuanya seperti itu. Ya kalau ada makhluk-makhluk yang tidak bertasbih, ya, itu akan binasa. Begitu juga manusia. Kalau makhluk, salah satu makhluk Allah kok bandel, ya. Makhluk misalnya aku tuh bodoh lah. Apa namanya? Bersarang di pohonan, ya. Yang ini menjeruh rumah si anak asene. Ya lama-kelamaan, mati. Itu sama persis dengan manusia. Ketika manusia tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jin tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan binasa fit dunia wal akhirah. Ketika ada seorang manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Sedangkan saya bilang tadi, makhluk-makhluk yang binatang saja itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal binatang-binatang itu tidak diberi kemampuan untuk memilih. Berarti kalau ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu derajatnya di mata Allah lebih rendah daripada pedus, lebih rendah daripada bebek. Itu karena mereka semuanya makhluk Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada jin dan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu derajatnya lebih rendah daripada binatang ternak. Ya. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safil. Kemudian kami kembalikan dia kepada derajat yang serendah-rendahnya. Ketika seorang itu tidak mau beribadah kepada Allah, dia akan dijatuhkan oleh Allah derajatnya ke derajat yang serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Illadina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan bisa mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya. Bahkan mungkin barangkali bisa melebihi malaikat. Barangkali, tapi itu paling-paling yang bisa dicapai hanya para nabi. Kalau orang-orang awam seperti ini ya tidak akan sanggup. Itu juga mungkin, saya tidak belum mendapatkan dalilnya. Apakah ada manusia yang bisa melebihi derajatnya lebih dari malaikat? Tapi kalau para nabi dari Muhammad khususnya, ya kalau daripada malaikat-malaikat yang tingkatannya umum itu, ya lebih dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi manusia pada intinya bisa mencapai derajat yang setinggi-tingginya selagi dia beriman dan beramal saleh. Lalu berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl dari ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Dan sungguh telah kami utus di dalam setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya. Ya. Jadi intinya di dalam ayat yang mulia ini mengandung pelajaran bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah saja dan menjauhi yang dinamakan, diistilahkan di dalam Al-Quran dengan istilah At-Tawhid. Tawhid itu segala sesuatu yang diibadahi, yang dimintai pertolongan, yang dimintai apa saja selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ditaati, yang dibenci, yang dicintai, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya tauhid. Ketika kita menyembah di dalam ibadah kita, ya, kita harus memurnikan seluruh peribadatan kita kepada Allah dan menjauhi tauhid. Kalau kita mohon kepada selain Allah atau kepada tauhid ini, kita masuk di dalam kelompok kebalangan-balangan orang yang mencukupkannya atau kebalangan orang yang musyrik. Jadi tauhid ini segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang lebih ditaati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang mudah, misalnya kita berorganisasi, misalnya, ya, organisasi kita mempunyai suatu doktrin yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Gitu, misalnya. Kalau kita tetap mengikuti organisasi kita, padahal kita tahu, kita paham itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti organisasi kita itu tauhid. Gitu, contoh. Kita punya pemerintahan yang menyuruh kita untuk membangkang kepada perintah Al-Quran dan Sunnah, itu berarti pemerintahan kita tauhid. Kalau kita mengikutinya, itu semuanya yang dimaksud yang teruskan segala macam yang diibadahi dan bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi di dalam hakikat tauhid ini, bahwasanya kita harus benar-benar memurnikan segala macam ibadah kita lillahi ta'ala dan menjauhi segala bentuk tauhid. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman."
Maghfir lahuma janahal dulli minar rahmah wa qrabifir warham huma kama rabbayani saghira. Wa qadha rabbuk, ya Allah mewajibkan, memerintahkan kepada umat manusia, ya, agar supaya menyembah, tidaklah mereka menyembah kecuali kepada Allah saja, kecuali kepada Zat yang telah menciptakan, ya, jangan kepada yang lain. Ya. Sini Allah menggunakan kata illa iyyah, ya. Di dalam menyembah ini kita sama sekali tidak boleh mencampur adukan sedikit pun, ya, sesuatu yang semestinya kita minta kepada Allah, kita mintakan kepada orang lain. Allah tahu tadi, sesuatu yang menjadi hak Allah tidak boleh kita mintakan kepada makhluk. Kemampuan untuk menyembuhkan penyakit misalnya, kemampuan untuk menurunkan hujan, ya, menimbulkan bencana, menyebabkan kematian, ya, menyebabkan kesengsaraan, menyebabkan kekayaan, menyebabkan kemiskinan, semuanya itu hak Allah SWT. Tidak boleh kita mintakan hal-hal yang sifatnya hanya Allah saja yang bisa kepada selain Allah SWT. Keselamatan kita, ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kesejahteraan kita, kekayaan kita, hanya Allah yang bisa memberi. Makan kita, rezeki kita, semuanya hanya Allah yang bisa memberi. Dan hanya Allah yang boleh dimintai untuk hal-hal tersebut. Jangan minta kepada selain Dia. Di sini Allah menggandengkan dengan ayat mengenai berbuat baik kepada orang tua. Saya terjemahkan dulu sedikit. Wabillahi daya ihsanan, dan berbuat baik kepada orang tua. Ima yubluhunna indakum kibar, ketika ada salah sampai di sisi kalian, ya, mereka sudah sampai kepada al-kibar, itu maksudnya kepada usia yang lanjut. Ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau berdua, ya. Ketika orang tua kita sudah berusia lanjut dan berada di tengah-tengah kita, apa perintah Allah? Fala taqullahuma uff, jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata uff. Uff itu sedikit membentaklah, gampangnya. Itu dilarang, ya. Dilarang kita ketika ada orang tua kita yang sudah mencapai usia lanjut, ya, di tengah-tengah kita, ya, kita ngomong uff saja tidak boleh. Kalau kita laksanakan berarti apa? Berdosa. Tapi orang sekarang kadang-kadang jangan kata-kata uff. Ini kata uff yang paling sekali, ya. Ya, kadang-kadang mencobanya malah keturunan malah. Walatan harhuma, janganlah kalian membentak keduanya, ya, bentak Allah. Waqullahuma qawlan kariman, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang kariman, mulia. Karena kita tahu ketika orang tua kita sudah berusia lanjut, itu nanti kembali menjadi seperti anak-anak. Ya, dalam surat Yasin disebutkan demikian. Rafidlahumma janahatulli minar rahman, dan rendahkanlah diri kalian di hadapan mereka karena kasih sayang. Lalu akhirnya kita disuruh mendoakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah
mereka berdua sebagaimana mereka memelihara kami, memeliharaku selaku saya masih kecil. Kedua, yang harus senantiasa kita panjatkan ya di dalam setiap sholat kita. Ya, mabri, marhuma, kamar atau yang biasa kita baca apa? Dikriki, lalu jelataya, arhamma, kamar bayani. Itu berasal dari hadis dan ini dari Quran. Boleh, ya. Cuman mengucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira atau Rabbirli walilidaya itu boleh di semuanya. Dan usahakan ini rutin panjenengan baca di setiap sholat ya, terutama di waktu sujud atau sebelum salam itu setelah tahiyat, setelah membaca ta'awud ya dari fitnah dajjal dan seterusnya sampai selesainya. Kalau imamnya belum selesai, tambahin dengan doa-doa ya, doa kepada waktu untuk minta ampun pada resmi dan sebagainya. Nyawa menggantikan ini ya, menggantikan perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang. Berarti derajatnya sangat tinggi. Rasulullah di dalam sebuah hadis yang sahih tentang bersantai bahasanya, amatul gila seseorang ya, kalau dia punya orang tua yang di dalam asuhannya akan nanti tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Itu duwe wong tua orang di rumah kamangan ya, isine mungkin bentak-bentak dan sebagainya. Atau kadang-kadang kalau di kota-kota malah dititip nanon nanti coba padahal itu adalah pak ladang pahala bagi kita, bagi anak. Orang tua itu ladang pahala ketika mereka berdua sudah mencapai usia yang lanjut, itu berbuatlah baik sebanyak-banyaknya karena itu timbangannya. Kebaikannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berkata demikian, ya, sangat rugilah ada orang yang punya dua orang tua akan tapi tidak bisa memasukkan dia dalam surga. Karena saking apa ya, saking tidak pernah berbakti. Malah-malah menimbulkan dosa iya, ya. Gara-gara orang tuanya barangkali wis mandang pikun ya. Itu ini memang semuanya berat. Ya, hal-hal seperti ini berat bagi kita. Akan tapi karena memang pahalanya besar, ya harus panjenengan laksanakan dengan sabar. Emang bahwa itu pahalanya sangat besar. Nah, ya Al-Isra 23 dan 24 itu ada di ayat jamaah. Lalu berikutnya di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ala tusyriku bihi syai'an." Ya. Ini masih gandeng juga. Perintah ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Katakanlah, marilah saya bacakan apa yang diharamkan ke rabbukum 'alaikum atas kalian, ya. Allah tusyriku bihi syai'an, agar supaya kalian tidak menyekutukan di dalam beribadah dengan sesuatu pun. Ya, di sini Allah sering menggunakan kata syai'an, sedikit pun, ya, sekecil apapun, jangan sampai ibadah-ibadah kita itu tercampur dengan kemusyrikan. Sekarang kita tidak paham, ya, tidak sengaja untuk membuat ibadah kita menjadi tidak murni lagi. Contohnya bagaimana misalnya, ya, menyenangkan semalam habis tahajud, ya, nanti semaya salat, ya. Sebenarnya ikhlas, ya, begitu ketemu anjana yang sempat cerita, wah, jangan aku jangkui untuk kita tahajud. Jadi contoh ini sangat sederhana. Ya,
ini bisa menimbulkan apa? Kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil, karena ria itu termasuk daripada kesyirikan. Ya, jam dulu SMS tadi, tahajud. Itu karena kita nggak sadar, nggak paham, gitu. Selamat, ya. Itu. Ini semuanya harus dipahami, ya, bahwasanya syaitan itu sangat pintar untuk membuat ibadah kita tidak murni, ya. Kita kadang-kadang beribadah ketika salat dewekan bateri pol, ketika jadi imam di sini, termasuk barangkali saya. Kita sama-sama berusaha untuk menjauhi hal-hal seperti itu, ya. Cuma kok ini untuk bisa dipahami maksud daripada Allah, ya, untuk tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, apalagi sing gede-gede, ya, apalagi sing besar-besar. Kita sholat, ya, bertujuan aku pengen sholat tahajud konfira Yesus paling pasar badi sholatnya sholat tahajud, ya, anunya ibadahnya bener, tapi niatnya sudah sah. Ingat zaman saya masih muda, perasaan di rumah gitu, ya, itu syaratnya apa? Ketika habis sholat kita kudu membaca apa saja sekian ribu, jangan sampai ketinggalan, anggar kepengen bisa ngabur apa apa aja. Itu, ya, ini semuanya tipu daya setan yang membuat seorang itu bisa menyekutukan di dalam peribadahan ini. Tidak.